Ya, desi itu berarti dari dua kata, Yeo dan desi ya. Yaitu bumi, desi itu bisa kita artikan bagian atau ukuran. Jadi sebenarnya yang dipelajari dari geodesi ini ada tiga lah yang paling utamanya. Yang satu penentuan posisi, dua medan gebrat, yang ketiga variasi antara kedua itu. Nah sebenarnya di geodesi, nah kalau di ITB itu geodesi udah bukan geodesi aja, tapi geodesi dan geomatika. Nah di sini kita dibagi jadi empat keilmuan. Pertama geodesi murni, yang kedua hidrografi bagian air, yang ketiga adalah penginteran jauh dan GIS, terus yang keempat adalah survei dan kadaster. Nah jadi sebenarnya geodesi itu gak cuma kalau misalnya teman-teman taunya geodesi itu adalah pan saja, jadi geodesi itu mencakup semuanya, bergaur dan sorry laut, darat maupun di atasnya.